Ireng. Api lo ireng. Oh iya, yang sedikit. Oh, itu ireng. Yo lihat. Ceh, lihat mase. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya teman-teman ya. Alhamdulillah masih dikasih sehat hingga hari ini. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Dan harapan terbesar saya juga teman-temanku dimanapun berada sehat selalu ya. Kali ini teman-teman saya sama teman-temanku ya, yaitu Juliana Makgaul, Leni Astuti dan Celiin, itu kita lagi healing-healing. Di sini kita ada di healing-healing di daerah dekat dengan rumah saya. Tapi di sini tuh namanya tempatnya itu wisatanya namanya Patemon. Patemon tuh artinya ketemuan ya. Jadi kalau kesini nggak ada katanya ya, konon katanya sejarahnya itu kalau nggak punya jodoh mandi di tempat ini itu bisa jadi di tempat Patemon itu kalau nggak punya jodoh masih belum dapet gitu ya, masih belum ketemu jodohnya, mandi dengan air yang ada di situ pasti insya Allah dapat jodoh. Namanya ketemu ya, karena airnya itu ada tiga arah ya. Jadi arahnya itu dari barat, timur dan utara. Jadi tempuk gitu ya. Penasaran? Ikuti aja teman-teman ya. Keseruan kita. Let's go. Memasuki yaitu Sungai Patemon. Nah, di sini tempatnya. Itu ada klotek-klotek itu ya. Itu air teman-teman ya. Jadi airnya itu dikasih gitu biar tidak ada apa jenenge ya sing kaya musang itu. Oh. Paling kucingnya mau oleh panganan teko kene paling. Njukuk iwak ning kene. Penapang lho hutan segini koi. Kok tahu nek berang-berang iku apa, Mas? Kayak musang itu ya. Iya. Oh. Oh, ada. Oh, otter ya senengane Mak Miwa. Ini banyak nih. Karena enggak ditangkep, Mas. Waduh. Aku seneng iku otter iku. Nek sing anakan di sini tahu Ibu. Hah? Rugi ini. Iya, kan dia makan ikan yo, Mas. Iya. Dia senengane di kali memang. Permisi ya, Mas. Wow. Ah, ini sungainya, guys. Wah. Wow. Hah? Bukan enggak ditutupi ya? Iya, tapi saat ini kan sungainya. Itu sungainya, guys. Sungainya dari mana? Nayu lagi proses ini, mengambil. Ini guys, ceritanya kalau Sungai Patemon ini harus bawa air diminum. Iya. Contohnya kalau sudah bosen dengan pasangannya, barangkali mau ketemu lagi, ya itu harus bawa ini atau kongkom di sini ya, berendam. Kalau nggak tahu kongkom berendam, barangkali nanti bisa ketemu jodoh, tinggal milih-milih. Bersih kok, bening ya, airnya. Mau namanya sumber. Ya berarti ki
ini bisa dipakai eco engine. Iya. Datang ke Sungai Patemon. Yang jomblo sini langsung dapat. Yang belum dapat ke sini langsung dapat double. Tak tunggu ya guys. Ya sip, mantap. Brokoli goreng. Ireng. Oh iya, timbangane iwak dipangan tekos, Mas. Pangan apa berang-berang? Sing dipangan apa ya jenenge ya ngono niku? Berang-berang. Sing koyo berang-berang. Iya, iya. Loh, Mas. Kita itu makan healing-healing sambil makan ikan apa digoreng ambek cilingin ini lagi salah satu teman kita mau beli ikan koi di sini. Ikan koi banyak sekali ya. Mau pulang guys. Siapa yang mau datang ke Banyuwangi silahkan mampir ke sini ya, di Desa Gombengsari. Ini kelonteng-kelonteng ini biar tidak ada yang tukang makan ikan ini sampai habis ikannya. Saya mau pamit ya, pulang ya. Dulu. Engkau langsung lurus, lemus brak. Yo. Yo. Oke guys, ya. Pulang. Dadah. Oke guys, karena kita nanti nyempal ya. Jadi saya pulang karena mereka-mereka arahnya bersimpangan. Saya pulang duluan karena sudah sore. Oke, teman-teman, terima kasih sekali ya buat semuanya yang sudah nonton. Nih tempatnya kayak gini. Terima kasih juga support doanya ya teman-teman. Saya sangat-sangat berterima kasih. Selalu didoakan, disupport, kasih semangat, terutama buat teman-temanku yang suka rajin komen Surabaya. Terus Mbak Juria, Mbak Yeni Lisa, terus Mbak Iis Madura, terus apa lagi ya, wes pokoknya semuanya deh dari Sabang sampai Merauke. Oke, tak doain semuanya selalu sehat dan bahagia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, salam sehat semuanya, dadah.